Selamat pagi, Bu Guru. Kita berdoa dulu ya sebelum bermain. Sudah siap? Siap, Bu. Tapi pagi ini yang akan memimpin doa adalah teman kita, Mbak Henda. Oke? Oke. Tepuk tangan untuk Mbak Henda. Silakan, Mbak Henda. Jika berdoa, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk sudah memimpin doa hari ini. Besok yang memimpin bergantian ya, gantian ya Mbak Santi sama Mbak Titin. Oke, sekarang hari ini guru mau bercerita tentang buah. Siapa yang tahu tentang buah-buahan? Aku. Maaf, Mbak Titin suka buah apa? Apel, merah. Mbak Endah suka buah apa? Jeruk. Mbak Santi suka buah apa? Anggur. Mbak Heru suka buah apa? Pisang. Mbak Titin suka buah apa? Apa? Oke. Itu lupa. Oke. Nah, sebelum bermain, guru mau menuliskan sesuatu. Siapa yang ingat ini hari apa? Saya, Bu Guru. Hari Selasa. Selasa, siapa yang tahu hurufnya Selasa? Ayo. S. S. Tol. S. Terus? Selasa. L. Apalagi? S. Selasa tanggal berapa ya? Siapa yang tahu? Tanggal 7. 20. Bagaimana tulisannya tanggal 20? 2 0. Ya sip. Siapa yang ingat bulan apa ini? Agustus. Agustus? Agustus. Januari. September. Betul, Mbak Sanggi. Tahunnya siapa yang ingat? 2020. Betul, Mbak Santi. Pinter tuh aku. Jadi hari ini hari Selasa 20 September. September. Itu September. Betul. Pinter Bunda. Kurang hurufnya. Sudah pada hebat. Kurang P. Oke, sekarang mulai sudah. Selasa 20 September 2020. Hari ini mau bercerita tentang buah. Siapa yang tahu ini buah apa? Kates. Kalau gantung. Tapi sebelum bercerita ini kita mau olahraga dulu. Sekarang berdiri semua. Yo. Sekarang di sini sudah menempel buah gambar buah kates tadi ya, bilangnya siapa tadi. Sekarang melompat. Siapa duluan ya? Sekarang saya ganti ya. Sekarang Mbak Titin dulu coba. Mesti Mbak Titin terus loh. Ganti ya. Mbak Titin terus. Sekarang Mbak Santi. Aku kelompok.
Iya Bu, ada apanya itu Bu? Coba siapa yang tahu ini. Tapi sebelumnya itu harus cerita. Ini adalah pohon kaktus. Tapi ini masih apa? Kecil. Masih anak-anak. Punya aku gede pohon. Saya punya di rumah besar. Tetangga saya. Siapa yang tahu yang paling bawah namanya apa? Sebelumnya kira-kira siapa ya yang menciptakan pohon dan buah kapes ini, siapa yang tahu? Ayo. Allah. Betul, ini adalah ciptaannya Allah. Sekarang coba baca bareng-bareng ya. Tadi yang paling bawah namanya akar. Jadi baca bareng-bareng akar. Ada batang. Batang. Ini ada apa ini? Daun. Jangan dibaca. Daun. Daunnya warnanya hijau. Betul, daunnya warnanya hijau. Sekarang ada apa? Kembang-kembang. Namanya bunga. Coba bisa ayo ikut saya. Enak loh ibu. Yang suka pahit ini saya suka. Dan yang terakhir, apa ini yang di dalam ini? Biji. Coba dibaca. Biji. Tentang siapa yang tahu ini untuk manfaatnya untuk kita? Siapa yang tahu? Ayo, kira-kira untuk apa ya ini? Biar sehat betul. Apalagi vitamin. Apalagi. Biar perutnya enggak sakit. Sariawan, biar enggak sakit. Betul, semua betul. Bisa untuk kesehatan mata, biar perutnya kalau sakit perut bisa BAB. Nah, ini bisa makan ini ya, teman-teman. Oke, itu cerita tentang kates. Hari ini Bu Guru sudah menyiapkan kegiatan. Ada 4. Coba kita lihat bareng-bareng yuk. Ada meronce. Nah, ini nanti meronce. Terus ada membuat sate. Sate buah dari pepaya. Enak. Terus yang ini adalah menumbuk daun pepaya. Buat apa, Bu? Buat apa? Buat jamu. Oh, iya jamu. Mengerti? Baik, Bu. Enggak apa-apa, enggak dimakan loh. Terus yang keempat adalah menanam biji. Nah, siapa yang suka caranya, Bu? Caranya tuh. Nanti dimasukkan sini. Nah, terus ambil bijinya. Sedikit. Nanti jadi apa? Nanti boleh dibawa pulang, nanti dilihat ya. Mengerti? Ini hari ini permainan kita hari ini. Sekarang duduk lagi. Kita mau berdoa sebelum bermain. Akan bermain membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekarang boleh
menanam ini, Bu. Ya, anak hebat. Pelan-pelan. Yang penuh ah. Aku pengen yang penuh. Ya. Pengen yang penuh ini. Banyak. Sini, Bu. Sini. Jadi Bu Guru. Jadi Bu Guru. Baju kotor. Baru dicuci kok tapi kotor.
tempat sampah. Buang tempat sampah. Buang tempat sampah, Mbak. Santi. Bagaimana ke permainan kita hari ini? Senang? Senang. Siapa yang masih ingat hari ini kita main apa saja? Gantian lo, Mbak Hendra. Tumbuk daun. Betul. Santai. Mbak Titin belum dipanggil, yang sabar ya. Sekarang Mbak Santi, tadi main apa? Aku tadi main tumbuk. Terus ke tandur. Boleh dibuat lagi kalau sudah istirahat ya. Boleh dilanjutkan lagi. Mbak Heru buat apa? Sate. Sate. Meronceng. Aku gak menunggu. Aku gak suka bau. Oh, gak suka bau. Oke, itu permainan kita hari ini. Teman-teman senang semua? Senang. Alhamdulillah. Besok ketemu lagi dengan Bu Guru dengan buah anggur. Siapa yang suka anggur? Aku tadi. Kegiatan buah anggur. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Sekarang siapa ya yang mau memimpin doa penutup hari ini? Aku gak mau. Mbak Hendra lagi. Sekarang dipimpin doa penutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hendra, terima kasih sudah hari ini membantu Bu Guru membuka dan menutup. Besok bergiliran ya. Besok aku ya, Bu. Jangan lupa nanti sampai ke rumah sebelum masuk pintu, ketuk pintu, ucap salam. Sampai rumah cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, Bu. Siap. Pipitan. Nanti pipitannya setelah bangun tidur. Nah, harusnya istirahat supaya tetap sehat. Mengerti? Iya, Bu. Nanti kalau pulang di depan sekolah kita banyak yang jualan, boleh beli jajan enggak? Boleh. 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 Nanti aku boleh kasih uang saku. Aku enggak boleh. Tidak jajan-jajan, uangnya ditabung. Mengerti ya? Nah, betul Mbak Santi. Oke. Sudah ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok lagi. Sampai jumpa.